Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala. Zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'udum ni'matallahi la tahsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu masuknya waktu salat isya, kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dengan tema tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah, agama Allah, sesama mereka, إلا نزلت عليهم السكينة, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi, wa ghasyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut meliputi mereka. Ini sesuatu yang tak terlihat oleh kedua mata kita, tetapi ini sesuatu yang harus kita imani karena berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diturunkan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sirah, sejarah berapa lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tinggal di Mekah dan Madinah. Bahwa ulama sirah sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi selama 40 tahun, dan bahwa beliau tinggal di Madinah setelah hijrah dari Mekah selama 10 tahun. Ini tidak ada perselisihan. Hanya saja mereka berselisih berapa lama Nabi tinggal di Mekah setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Ada yang berkata 10 tahun, ada yang berkata 13 tahun, dan ada yang berkata 15 tahun. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir bahwa itu bukanlah perselisihan yang panjang, karena terkadang orang Arab bila suka menghapus bilangan, kemudian mereka cuma menyebutkan puluhan. Misalkan ada 13, mereka cuma menyebut 10, atau 15, mereka cuma menyebut 10. Dan ini hal yang dimaklumi di dalam bahasa Arab. Datang berapa orang? 43 orang. Terkadang mereka menghapus tiganya, kemudian cuma menyebutkan 40. Naam. Selama 23 tahun ini Nabi SAW diturunkan kepada beliau wahyu, dan para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun ada beberapa jenjang. Yang pertama turunnya Al-Quran kalaul mahfuz, yang kedua adalah ke baitul izzah sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad
disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada pertemuan yang lalu. Baitul Izzah, ke rumah Al-Izzah yang ada ila sama'id dunia, ke langit dunia. Sedangkan Baitul Ma'mur itu yang ada di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh. Yang setiap harinya kata Nabi SAW, yadkhuluha sab'una alfan malaka thumma la ya'uduhu ila yaumil qiyamah. Setiap harinya dimasuki oleh 70,000 malaikat yang telah memasukinya tidak akan kembali lagi sampai tegaknya hari kiamat. Ini Baitul Ma'mur, berada di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh. Adapun Baitul Izzah, maka Nabi SAW sebutkan ila sama'id dunia, di langit dunia. Ya, langit dunia. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa langit memiliki tujuh lapis. Setiap lapisannya memiliki penjaga. Dari situ para ulama menyatakan bahwa tidak ada yang mampu menembus langit. Semua berita yang menyatakan dia sampai ke langit adalah berita dusta dan tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan akidah Islam. Namun kalau yang dimaksud sampai ke langit adalah awan, angkasa yang terlihat oleh kasat mata, maka itu mungkin. Tetapi langit yang dimaksud ada tujuh lapis langit, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu melewatinya tanpa izin dari Allah. Bahkan Jibril alaihi salam saja ketika membawa Nabi SAW di Mi'raj ke Sidratil Muntaha, setiap lapisan langit ditanya oleh malaikat. Tatkala malaikat menjaga setiap lapisan langit tersebut mengizinkan, ya, karena yang datang adalah Jibril dan Nabi Muhammad SAW, barulah Jibril alaihi salam naik ke lapisan kedua. Kemudian di lapisan kedua tersebut pun ditanya kembali oleh malaikat penjaga lapisan kedua ini, siapa ini? Jibril pun menjawab, Jibril bersama Muhammad. Maka diberikanlah izin sampai Nabi SAW dan Jibril AS tiba di Sidratul Muntaha. Maka dari itu para ulama menyebutkan itu tidak benar ada orang yang lewat, melewati atau menembus langit. Bahkan sebagian mereka sendiri mendustakannya, melainkan itu merupakan sebuah akting atau sesuatu yang dibuat di sebuah sahara, padang sahara di daerah benua Amerika, dan kemudian mereka filmkan seakan-akan itu benar. Naam. Adapun firman Allah Jalla wa Ala, la tanfuduna illa bi sultani ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan. Maka Allah menyatakan ini adalah tantangan. Para ulama tafsir menerangkan ini adalah tantangan manusia kalau mereka mampu keluar dari bumi dan langit. Dan tantangan ini tidak ada yang mampu melakukannya, karena Allah menyatakan la tanfaduna illa bi sultan wa anna lahu. Dan sultan ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan adanya manusia yang mampu keluar dari bumi dan dari langit. Naam. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, atau sebelumnya tadi telah kita sebutkan jenjang turunnya Al-Qur'an yang kedua adalah dari Allah Jalla wa Ala ke Baitul Izzah, langit dunia. Dan yang ketiga adalah turunnya Al-Qur'an ke badan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Al-Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthim wa nazzalnahu tanzila. Itulah Al-Qur'an telah kami turunkan kepadamu secara berangsur-angsur agar mudah dipahami, agar hatimu lebih kokoh. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sedikit demi sedikit, ayat demi ayat selama 23 tahun. Dan lima ayat, dan yang pertama kali turun kepada Nabi SAW yang dengannya beliau diangkat menjadi Nabi adalah lima ayat pertama dari surat Al-Alaq, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, bahwa yatahannath, beliau sedang melakukan ibadah di Gua Hira mengikuti sisa syariat Nabi Ibrahim yang dibebankan kepada bangsa Arab di masa itu, dan demi menjaga dirinya dari rusaknya lingkungan orang jahiliyah di masa itu, maka beliau selalu fokus ibadah di Gua Hira. Maka di saat itu turun Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi untuk membaca. Maka Nabi menjawab, lastu biqari, aku ummi, tidak mampu membaca. Maka Jibril pun mentartilkan lima ayat pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi. Setelah turunnya lima ayat pertama dari surat Al-Alaq ini, maka terjadi penundaan atau
pemberhentian wahyu selama 2 tahun kurang lebih. 2 tahun kurang lebih tidak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq tadi. Setelah itu barulah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Mudathir. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka jika ada yang bertanya, apa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi? Jawaban yang tepat adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Yang menjawab 5 ayat dari surat Al-Alaq ini kurang tepat. Karena kalau dikatakan 5 ayat dari surat Al-Alaq, bisa jadi 5 ayat dari pertama atau 5 ayat dari belakang atau 5 ayat dari pertengahan ya ke belakang ya. Atau jawaban, kalau ada yang bertanya apa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, dia menjawab surat Al-Alaq, ini juga kurang tepat. Karena yang pertama kali turun kepada Nabi bukan satu surat Al-Alaq penuh, tetapi 5 ayat pertama. 5 ayat pertama harus dirinci. 5 ayat pertama, bukan 5 ayat. Karena kalau 5 ayat mencakup 5 ayat dari belakang. Tapi penyebutan yang benar, yang tepat adalah 5 ayat pertama. Setelah itu lama tidak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 2 tahun, barulah setelah itu turun 5 ayat pertama dari surat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijja fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. 5 ayat pertama dari surat Al-Mudathir ini yang pertama kali turun setelah terjadi penundaan atau pemberhentian wahyu selama 2 tahun kurang lebih setelah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Lantas apa yang dimaksud bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadhan? Telah datang dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang kerim, Allah menerangkan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadhan. Turun di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar juga demikian, di dalam surat Ad-Dukhan, fi Lailatul Mubarakatin, inna fi Lailatul Mubarakatin. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum falyasum, dan seterusnya. Maka para ulama bersilang pendapat. Ada yang menyatakan bahwa Al-Qur'an yang turun di Ramadhan itu adalah yang kelaul mahfuz. Ada yang berkata kepada Baitul Izzah, dan ada yang berkata yang turun kepada Nabi yang pertama kali. Namun sebagian ulama yang lain yang menjawab bahwa penyebutan ayat-ayat Al-Quran Karim bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadhan di malam Lailatul Qadar itu mencakup 3 jenjang turun Al-Quran tadi, baik yang turun ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah langit dunia, ataukah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Semua itu turun di malam Ramadhan, di bulan Ramadhan dan malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadhan dan di malam Lailatul Qadar, karena keumuman ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Saya ingin menyebutkan beberapa faedah penting terkait fokusnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dalam riwayat Aisyah di situ disebutkan wa huwa yatahannas. Nabi saat itu sedang fokus ibadah di Gua Hira. Ini seringkali dijadikan dalil untuk suatu bentuk ibadah yang sama sekali tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang itu membahayakan kesehatannya dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lebih penting yang disebut dengan suluk ataukah tawajjuh, sehingga sebagian orang memahami ya merupakan ibadah yang sangat mulia dia melakukan suluk dengan puasa mutih 40 hari tidak makan kecuali nasi putih, tidak minum kecuali air putih dan kuah-kuah putih, dan pakaian harus dengan pakaian putih yang disebut dengan suluk. Bahkan beberapa tempat digunakan menggunakan lelakinya memakai cadar, jadi bukan wanita saja ya. Maka mereka berdalil ini ada dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suluk di Gua Hira. Bahkan ketika turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq kepada beliau, beliau sedang suluk di Gua Hira. Yang menunjukkan bolehnya beribadah dengan menyepi dari manusia. Meninggalkan manusia, kita pergi ke gunung,
atau kita pergi ke tempat-tempat yang keramat, menyepi di situ dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala untuk berkhalwah. Maka para ulama menjawab bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut di atas beberapa dasar. Yang pertama, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS yang masih sisa di saat itu. Dan beliau belum menjadi Nabi dan belum menjadi Rasul. Masih menjadi masyarakat Quraisy yang harus mengikuti sisa ajaran Nabi Ibrahim AS. Sedangkan kita sekarang sudah berada di ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ibadah kita, akidah kita, akhlak kita mengikuti ajaran beliau, dan beliau adalah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalaulah demi Musa masih hidup sekarang, sungguh tidak halal bagi dia hidup kecuali harus mengikutiku. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadis telah menyebutkan kita beribadah harus mengikuti tuntunan beliau. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata para ulama, bahwa Nabi SAW melakukan tersebut demi menjaga dirinya dari berbagai penyimpangan orang-orang jahiliyah di masa itu, yang mana lingkungan di masa itu penuh dengan kerusakan syirik, perubahan terhadap ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi Ibrahim, dan kerusakan dari sisi akhlak. Dan sebagai faedah tambahan, bahwa orang yang pertama kali mengubah syariat Nabi Ibrahim sehingga sampai kepada orang Arab penuh dengan kesyirikan dan perubahan itu adalah seorang yang bernama Amr Al-Khuza'i. Amr Al-Khuza'i. Nabi SAW menyatakan, "Ra'aitu fi an-nari yajurru ma fi batni." Aku melihat dia di dalam api neraka dalam keadaan menarik-narik isi perutnya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, artinya ajaran Nabi Ibrahim di tengah-tengah orang Arab tadinya bersih, suci masih. Kemudian datang si Amr Al-Khuza'i ini, mulai dia mengubahnya sehingga terjadilah kesyirikan di tengah-tengah orang Arab. Naam. Nah, Nabi SAW melakukan at-tahannus, fokus dalam Gua Hira. Itu untuk menjaga dirinya dari berbagai penyimpangan orang-orang jahiliyah di masa itu. Kemudian yang ketiga, para ulama menjawab bahwa setelah beliau diangkat menjadi Nabi, dengan turunnya 5 ayat pertama ini dari surat Al-Alaq, Nabi tidak pernah lagi masuk ke Gua Hira. Padahal setelah itu beliau hidup di Mekah 13 tahun. Kemudian 10 tahun di Madinah, pada Haji Wada beliau sebulan kurang lebih berada di Mekah. Ada kesempatan untuk pergi ke Gua Hira, tetapi beliau tidak pergi. Tidak hanya tidak pergi ke pintunya, tidak masuk ke dalamnya, apalagi dengan beribadah, menyepi, berkhalwat di dalamnya. Ini menerangkan bahwa hal itu tidak dilakukan lagi oleh Nabi SAW setelah itu. Oleh karena itu, tidak ada satupun ulama yang membahas pembahasan haji dan umrah, menjadikan ziarah Gua Hira sebagai sunnah haji atau sunnah umrah. Tetapi kalau dia mau pergi, ya hukumnya boleh-boleh saja. Ingin mengenang sejarah, ingin mengetahui di mana tempat Nabi itu SAW pertama kali menerima wahyu, akan tetapi meyakininya sebagai sunnah umrah dan haji, maka ini bukan bagian hal yang dianjurkan di dalam haji dan umrah. Naam. Kemudian kita kembali melihat kepada suluk ini. Dia melakukan puasa mutih 40 hari, tidak makan kecuali yang putih, tidak minum kecuali air putih, tidak boleh berpakaian kecuali dengan pakaian yang putih. Dari ini kita mengetahui bahwa hal ini tidak mungkin disyariatkan di dalam Islam, karena di dalam Islam tidak ada puasa yang lebih banyak daripada puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Al-Bukhari menyatakan, "Ma sama Rasulullah lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban ila Ramadan." Tidak pernah didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya banyak berpuasa kecuali seperti di bulan Sya'ban kecuali bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan beliau berpuasa sebulan penuh, 30 hari atau 29 hari, karena bulan Hijriah tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari. Puasa yang berikutnya yang paling banyak beliau berpuasa di dalamnya adalah puasa Syaban. Sampai-sampai disebutkan beliau berpuasa Syaban seperti sebulan penuh. Ya, illa qalila, kecuali beberapa hari saja beliau tidak
puasa, menunjukkan selain puasa Ramadan tidak ada puasa yang Nabi banyak melakukannya kecuali bulan Syaban. Nah, puasa muti 40 hari berarti ada puasa yang lebih afdal dan lebih hebat daripada puasa Ramadan. Dan ada yang lebih hebat pula daripada puasa Syaban. Kemudian yang berikutnya, di situ dia telah mengharamkan dirinya pada sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mengharamkannya. Nabi memakan daging, kenapa kita mengharamkan diri kita sendiri memakan daging selama puasa tersebut? Nabi memakan kurma, itu bukan warna putih. Nabi memakai baju warna hitam, beliau memakai baju warna merah, bagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Dan Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-thayyibat." Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan dan kebaikan yang telah aku keluarkan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku? Allahu amarakum bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kalian? Allah menyatakan halal, kemudian kalian menyatakan haram. Sehingga sebagian orang yang telah selesai dari suluk ini dengan puasa muti dan dia lulus, maka dia akan sampai kepada tingkat ma'rifah sebagiannya. Sebagian yang meyakini kalau dia sudah sampai kepada tingkat ma'rifah, maka sudah tidak wajib lagi apa yang wajib kepada keumuman manusia. Walaupun dia tidak salat jamaah lima waktu, tidak mengapa lagi. Bahkan terkadang dia bisa salat ke Mekah atau ke Madinah. Di saat manusia salat di daerahnya. Padahal Mekah dan Madinah beda waktunya dan kita kurang lebih 4 jam. Zuhur di sini, kalau dia pergi ke sana berarti imamnya mungkin masih tidur atau lagi salat duha. Bagaimana salat di Mekah? Bagaimana salat di Madinah? Enam. Ini beberapa hal yang ulama ingatkan. Kemudian juga dengan dia melakukan suluk, dia mengabaikan kewajiban mencari nafkah kepada anak istri, yang itu merupakan jihad yang sangat afdal di jalan Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma tataj'alu fi imra'atik." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan sebuah infak mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahalanya. Sampai-sampai Allah akan memberi pahala kepadamu karena sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Kemudian dengan dia melakukan suluk, dia meninggalkan muamalah hablun minannas, yang mana hidup kita di dunia ini hanya di atas dua tali, hablun minallah dan hablun minannas. Tidak boleh kita mengambil salah satu dari keduanya, kita abaikan salah satu yang lainnya. Kedua-duanya harus kita amalkan. Kemudian dengan dia melakukan ibadah suluk tersebut, dia akan meninggalkan salat berjamaah lima waktu. Dan di dalam Islam ada yang lebih afdal dari suluk itu, yaitu i'tikaf di bulan Ramadan. Ya, secara umum dan lebih khusus di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi pun bukan puasa muti, juga memakan selain dari yang warna putih, dan juga memakai dari selain warna putih. Nabi pun tidak memakai cadar ketika i'tikaf. Ya, beliau seorang lelaki, beliau hanya memakai kemah. Nah, ini yang ingin saya luruskan terkait cerita Gua Hira ini, karena ada beberapa hal yang penting. Berikut ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau akan membahas pembahasan Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yuqalu laha Al-Fatihah. Bahwa Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Yang pertama disebut dengan Al-Fatihah. Kenapa dia dinamakan Al-Fatihah? Karena dia pembuka Al-Quran dan dia pembuka salat. Yang berikutnya dia disebut dengan As-Sab'un Mathani wal-Quranul Azim. Ini nama yang kedua dari Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan nama As-Salah. Ya, Al-Fatihah juga disebut dengan nama lain yaitu As-Salah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah dari riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda Ar-Rabbih dari Rabbnya. Berarti hadis Qudsi, firman Allah selain Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, itu disebut dengan hadis Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antaraku dan hambaku menjadi dua. Fa idza qala al-'abd, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin,
Qala Allah, Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Sisi pendalilannya di sini Allah menamakan Al-Fatihah dengan penamaan salat. Kenapa Al-Fatihah dinamakan as-salat? Karena salat tidaklah sah tanpa Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh tidak sah salat yang tidak membaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Terkait apakah makmum wajib membaca, ini nanti akan dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata beliau, wa yuqalu asy-syifa. Al-Fatihah juga disebut dengan nama lain, yaitu asy-syifa. Apa arti obat? Apa arti asy-syifa? Adalah obat. Sudah kejawab. Wa yuqalu laha asy-syifa, juga disebut dengan nama lain asy-syifa, obat. Lima rawahu Ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dari Abu Sa'id marfu'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul Kitab syifa min kulli sam, bahwa Al-Fatihah syifa, obat dari segala sesuatu yang beracun. Ya, bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim, seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an diminta untuk meruqyah seorang syekh qabilah, tokoh suatu suku yang disengat oleh binatang yang berbisa. Maka beliau pun meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah. Dalam beberapa riwayat disebutkan dengan mengeluarkan ludah kecil ke tempat yang disengat tersebut. Maka faka'annahu lam yakun bihi wajah, orang tersebut sembuh dengan izin Allah seakan-akan tidak disengat oleh binatang yang berbisa sebelumnya. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an jawabi 'an da'i wad dawa'i, menceritakan tentang apa yang beliau alami sendiri, bahwa ketika beliau tinggal beberapa lama di Mekah di Masjidil Haram, tidak memiliki makanan dan beliau menderita sakit yang luar biasa. Maka yang beliau konsumsi hanyalah air zam-zam yang beliau ruqyah dengan Al-Fatihah. Maka beliau pun sembuh seakan-akan beliau tidak sakit sebelumnya, dan beliau mendapatkan tubuh beliau jauh lebih segar daripada sebelumnya. Ini nama Al-Fatihah yang juga dia dinamakan dengan Ar-Ruqyah, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, setelah Abu Sa'id meruqyah mereka pulang kepada Nabi, maka Nabi menyatakan, wama yudrika anha ruqyah, kenapa, apa yang membuat kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini ruqyah? Dia dinamakan ruqyah karena ruqyah sangatlah pengaruh dengan surat Al-Fatihah. Walaupun tentunya semua Al-Quran adalah obat, namun untuk surat Al-Fatihah ini dia memiliki keistimewaan dan pengaruh yang lebih daripada surat-surat yang lainnya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa dalil hadis dari Nabi SAW dan athar para salaf. Kemudian dia juga disebut dengan asasul Quran, sumber Al-Quran, karena seluruh makna Al-Quran dari dalam sebanyak 30 juz itu maknanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Intisari isi Al-Quran adalah di dalam surat Al-Fatihah, sehingga Abdullah bin Abbas menamakan Al-Fatihah dengan asasul Quran. Ini beberapa nama untuk surat Al-Fatihah. Saya kira sampai di sini saya persilahkan apabila ada kritikan, masukan atau yang lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Mungkin ibu-ibu yang enggak sampai mikrofon boleh dengan tulisan dan atau ada mikrofon. Boleh. Lewat kertas boleh, enggak boleh lewat ATM. Panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Tolong orang yang memberikan ilmu kepada orang, tentang orang yang memberikan ilmu kepada orang lain, namun ilmu yang diberikannya itu mengarah kepada kebatilan. Sebagai contoh, sebelum mengenal sunnah, saya dulunya seorang pakar SEU. Apa ini? Jiring? Apa bahasa Indonesia ya? Periklanan untuk ya, yang diiklankan apa? Produk orang yang bentuknya seperti apa? Karena kalau produknya halal berarti kan halal.
Apakah produk haram? Baik, saya baca ya sampai selesai. Namun lebih mengarah kepada blackhead, ya. Dan saya sering mengajarkan tutorial, anggap saja itu iklan terklik sendiri di web sehingga meningkatkan penghasilan dengan cara yang kurang baik. Sekarang saya sudah bertobat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pertanyaannya, saya bagaimana dengan rekan-rekan saya yang masih melakukan hal yang kurang lebih baik tersebut? Terlebih mereka melakukannya karena tutorial-tutorial yang saya berikan. Bagaimana saya bisa terlepas dari dosa jariah tersebut? Haruskah saya menuliskan buku baru mengajarkan dengan hal-hal kebaikan dan berkenan dengan hal tersebut? Ini perlu dirinci seperti apa bentuk periklanannya, karena hukum asal dalam jual beli dan akad al-mufawadhah yang komersil itu diperbolehkan apabila tidak ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Satu. Yang kedua, tidak ada unsur al-gharar, penipuan di dalamnya. Ya. Ketiga, tidak ada unsur bai' syai'in muharram, tidak menjual sesuatu yang haram. Apakah iklan saudara tadi terlepas sekali dari salah satu atau dari tiga-tiga perkara di atas? Karena ini pertanyaan umum, kalau saya sejawab enggak bisa kecuali secara umum. Iklan dangdut enggak di situ? Campur aduk berarti. Secara umumnya iklan yang ada di Google AdSense sendiri itu atau yang kita pasang di platform YouTube tersebut mengandung riba. Pertama, ada iklannya forex. Kedua, mungkin ada iklan kayak apa ya, obat oles. Itu haram, enggak kan? Obat oles? Enggak, tapi mungkin dengan tulisan-tulisannya lebih mengarah mengajak orang untuk berbuat kebatilan. Mungkin bisa memang kita perbaiki mungkin dengan filter-filternya, cuma mungkin bagi orang yang apa namanya mungkin nanti di blognya tentang agama, tapi karena dia tidak filter, terkadang di dalamnya ada kayak iklan tentang tutorial tentang agama lain lah. Baik. Berarti kalau demikian saya jawab dengan firman Allah Jalla wa'ala secara umum dalam surat Al-Maidah ayat pertama. وتعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Oke, ayat ini masuk dalam bab itu. Kalau memang saudara menjelaskan di sana juga ada hal-hal yang tidak boleh diiklankan, kita iklankan. Yang jadi pertanyaan saya, beberapa kawan saya mungkin yang saya jelaskan masih melakukan hal tersebut. Saya pengen tanya, kalau saya buat sebuah buku baru gitu, saya berikan kepada mereka secara cuma-cuma, itu istilahnya tentang cara dari awal sampai akhir sampai pembahasan dan hukum-hukumnya, dan saya tulis di situ saya melepas diri dari segala hal yang pernah saya ajarkan. Masya Allah. Kalau memang saudara tadi menjadi sebab orang-orang yang melakukan sesuatu yang saudara tahu itu tidak boleh, maka itu adalah kewajibannya. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, Illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki apa yang telah dia rusakkan, wa bayyanu, dia mengklarifikasi, menjelaskan, maka mereka adalah orang-orang yang aku bertobat kepadanya, aku adalah maha pemberi taubat dan lagi maha pengasih. Ayat ini kata para ulama, Allah menerangkan bahwa orang yang bertaubat dari sebuah perkara yang berkaitan dengan manusia, keumuman manusia, bukan maksiat antara dia dengan Allah saja, Allah tidak mensyaratkan tiga hal. Yang pertama dia bertaubat, yang kedua aslah, memperbaiki sesuatu yang telah dia rusakkan, yang ketiga wabayyan, dia hanya harus menjelaskan. Maka apa yang saudara ingin lakukan ini adalah sesuatu yang diharapkan dan ingin yang diinginkan oleh Al-Qur'anul Karim. Walaupun teman-temannya tidak berhenti dari itu, maka kita di hadapan Allah telah
selesai, karena kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah, silakan Bapak. Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan, Ustaz, apa yang harus dilakukan seseorang yang ingin meninggalkan pekerjaan yang bersifat pribadi, tetapi dia masih mempunyai pinjaman yang tentunya juga bersifat pribadi? Apakah itu harus pinjaman itu diselesaikan ataukah tinggalkan itu saja? Masya Allah. Terima kasih. Ini tentunya ujian yang sangat besar di hadapan Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan Bapak kita tadi, tentunya kita tidak menjawab lagi apa hukum riba. Karena dari pertanyaan Bapak kita tadi menerangkan bahwa beliau sudah paham hukum riba, hanya saja solusi ketika kita ingin keluar dari pekerjaan riba atau ingin melepaskan diri dari pinjaman riba. Namun sebelum itu ingin saya tambahkan beberapa dalil lagi tentang riba. Kenapa? Karena riba ini dia haram dan dosa yang sangat besar. Tapi sebagian orang tidak merasa malu lagi dan bangga dengannya. Kenapa demikian? Kenapa? Karena sebagian orang sudah bercanda dengan masalah riba. Bahkan terkadang sebagian orang bercanda, hayum semujun, daripada FK ilmu ina mujun, dia ada pamankan gede babe. Maksudnya ambil uang kredit. Padahal Nabi menyatakan bahwa riba itu memiliki 40 pintu cabang, sebagian riwayat lain 70 cabang. Adnahu, dosa riba yang paling kecilnya, an yasni ummahu 40 marrah, seperti, mohon maaf ini bahasa hadis, mensutubuhi ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Siapa yang mau menerima uang 1 miliar kalau syaratnya harus berzina dengan ibu kandung sendiri? Siapa yang mau menerima pekerjaan yang gaji tiap bulannya 1 triliun tapi syaratnya harus menyetubuhi ibu kandung sendiri? Oleh karena itu, kalau dia alasan saya ingin bakti sama orang tua saya, malah sebaliknya, dengan dia bekerja sebagai karyawan riba, dia telah durhaka sama ibunya, karena dia telah rela menyetubuhi ibunya setiap hari. Dan Nabi telah menyampaikan orang yang masih dengan riba, dia binasa dunia dan akhirat. Di dunia pasti binasa, ini berita dari Nabi, pasti terjadi, gak akan pernah meleset. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Ma min ahadin ta'amala bil riba illa kana akhir amrihi qillah." Tidaklah ada seseorang yang bermuamalah dengan riba sebagai nasabah ataukah karyawannya, melainkan dia akan hancur binasa pada akhir urusannya. Adapun di hari kiamat, maka jelas Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, "La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Di hari kiamat, ketika dibangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka, dia dibangkitkan seperti orang-orang yang kesurupan dengan jin. Kemudian Allah juga menyatakan dalam surat Al-Baqarah, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah." Kalau kalian belum berhenti dari riba ini, maka kami umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya yang menjadi lawan peperangan kita, akankah kita menang? Di dalam hadis Nabi menyatakan, "Ayyu lahmin nabata min haram fannar aulabi." Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, maka tempat yang paling pantas untuknya adalah neraka. Dalam hadis yang lain Nabi melihat ketika Isy' Mi'raj bahwa ada manusia diadab oleh Allah di dalam api neraka yang perut mereka sebesar rumah-rumah di dunia ini, berisi kalajengking dan berisi ular-ular yang berbisa yang selalu mematoknya, dan mulut yang dirobek oleh Allah. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, siapa ini? Maka Jibril menjawab, mereka ini adalah orang yang mengelola riba, orang yang memakan riba, nasabahnya atau yang lain. Maka solusinya, kuatkan iman, tinggalkan pekerjaan tersebut, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak bukti, tidak ada yang lapar, tidak ada yang mati kelaparan. Tidak mungkin demi menjalankan ketaatan Allah mengabaikan kita. Bumi Allah sangat luas, dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah sumber duit dan sumber kehidupan. Dan para sahabat kita sebelumnya kita tahu, seperti Abu Talha, beliau pembisnis besar khamar. Beliau menghidupkan anak istrinya dan ratusan anak yatim dengan bisnis beliau khamar. Beliau baru pulang dari Syam, tiba-tiba Nabi mengharamkan khamar secara totalitas di depan muka beliau, dan beliau masih membawa belanja khamar. Ya, tidak berkata mianyo harum pui baju anak long Nabi, pui baju untuk urinang long, mandum harum drone, hanali yang halu maju. Tidak menjawab demikian karena yakin
mengikuti perintah Allah dan Rasulnya itulah sumber kebahagiaan, dan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau masih kurang jelas boleh diskusi setelah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.